Bagai lingkaran bagi titik yang bergerak dari satu titik tetap pada jarak yang sama. Maksudnya dia adalah satu lingkaran lah. Awak pun semua kenal bulatan kan? Okey, ni adalah satu lingkaran. Okey, bagi titik yang bergerak dari satu titik tetap. Maksudnya kita ada satu pusat bulatan di sini. Okey, kita ada satu titik yang bergerak di luar. Pada jarak dia sentiasa tetap. Kalau sini jarak dia 5 cm, sini pun jarak 5 cm. Semua ni jarak ni daripada pusat bulatan mesti 5 cm. Okey, ini kita katakan ini adalah jalan lah, lingkaran bagi satu titik yang bergerak berjarak tetap daripada titik tetap di sini. Okey, so dia kata titik tetap itu dikenali sebagai pusat bulatan ni lah. Yang ini yang kita panggil sebagai pusat bulatan. So pusat bulatan ni kita katakan dia sebagai satu titik yang tetap. Okey, seterusnya dia kata jarak yang sentiasa sama ini disebut sebagai jejari. Ini istilah-istilah yang awak kena tahulah. Okey, so yang saya kata jarak dia sentiasa 5 cm, maksudnya mana-mana garisan daripada pusat bulatan kepada lingkaran ni, okey, dipanggil sebagai jejari. Okey, dikatakan bulatan juga merupakan satu lengkung tertutup yang dinamakan lilitan bulatan atau perimeter bulatan. So, apa yang dikatakan lingkaran ni tadi? Okey, lingkaran ni tadi dikata dia membentuk satu lengkung tertutup. Okey, ini lingkaran ni kita panggil sebagai lilitan. Okey, sama ada lilitan ataupun perimeter. Selalunya kita panggil sebagai lilitan lah. Lilitan bulatan. Lilitan ni adalah keseluruhan bagi jarak bulatan. Okey, ahli matematik bernama Euclid ialah orang pertama mengkaji bulatan. Beliau dikenali sebagai bapa geometri lah. Okey, so kita nak kenal sifat-sifat bulatan, nak kenal bahagian-bahagian bulatan. Okey, macam yang saya dah cakap tadi, pusat, okey, dia adalah satu titik tetap berjarak sama dari semua titik pada lilitan bulatan. Maksudnya kalau sini saya ada titik A, sini saya ada titik B, sini ada titik C. Okey, semua jarak titik daripada pusat bulatan ni mestilah sama. Okey, sebab dia refer kepada jejari lah. Okey, lilitan ialah perimeter sebuah bulatan. Ini adalah lilitan bulatan. Aduh, tu yang saya malas tu. Dah mula baru nak masuk. Okey, seterusnya jejari macam kita dah bincang tadi, dia adalah garis lurus dari pusat bulatan ke sebarang titik pada lilitan bulatan. Dia mesti straight line, garis lurus mesti daripada pusat kepada lilitan. Mana-mana garisan daripada pusat kepada lilitan namanya adalah jejari. Mana-mana sahaja. Okey. Seterusnya, diameter, dia adalah garis lurus yang menyentuh lilitan dan melalui pusat bulatan. Okey, dia adalah gabungan dua jejari sebenarnya diameter ni. Okey, satu di sini jejari, satu lagi di sini. Okey, bila kita gabungkan dalam garis lurus yang melalui pusat bulatan, namanya adalah diameter. Diameter ni wajib menyentuh pusat bulatan. Okey, kalau dia tak sentuh pusat bulatan, nama dia bukan diameter tapi namanya adalah perentas. Tengok eh, perentas ialah garis lurus yang menyambungkan sebarang dua titik pada lilitan. Kalau tengok diameter, diameter memang kita kata dia pun sambungkan dua titik antara lilitan, titik A dan titik B. Tapi bezanya diameter dia lalui pusat. Kalau perentas, kita nak dia sambungkan daripada titik A kepada titik B tapi dia tidak melalui pusat bulatan. Okey, bila ada satu garis lurus yang menyambungkan dua titik pada lilitan, maka namanya adalah perentas. Kalau dua titik itu pada lilitan dia disambungkan melalui pusat bulatan, namanya adalah diameter. Okey, seterusnya kita ada lengkok. Lengkok ialah sebahagian daripada lilitan. Kalau kita cerita tentang lilitan, lilitan ni mesti keseluruhan bulatan.
Okey, tapi kalau kita cerita tentang lengkok, lengkok ni adalah sebahagian sahaja. Sama ada dia adalah lengkok minor yang kecil, maksudnya kita nak panjang lengkok yang warna merah ni sahaja. Okey. Ataupun dipanggil sebagai lengkok major. Okey, ini adalah panjang lengkok pada bahagian yang putih. Sorry eh. Okey, seterusnya kita ada sektor. Apa beza sektor dengan lengkok? Sektor pula, dia adalah rantau yang dibatasi oleh satu lengkok dan dua jejari. Sektor lebih kepada kawasan di bahagian dalam. Okey, sekejap. Oh. Ya. Kawasan di bahagian dalam ya. Okey, disebabkan kawasan ni adalah kecil, maka kita panggil sebagai sektor minor. Okey, dia adalah kawasan di bahagian dalam yang dicangkum oleh dua jejari. Ini jejari yang pertama. Ini adalah jejari yang kedua. Okey, dan juga satu lengkok minor. Okey, kalau sektor major, sektor major pula adalah bahagian yang putih ni. Tengok besar keluasan dia. Sama juga, dia dicangkum oleh jejari yang sama. Okey, tetapi lengkok yang berbeza. Dia akan pakai lengkok yang besar. Okey, ingat eh, kalau sektor dia adalah luas. Lebih kepada rantau yang yang dicangkumi oleh lengkok dan juga dua jejari. Okey, yang terakhir adalah tembereng minor dan tembereng major. Apa beza sektor minor dengan sektor dengan tembereng? Tembereng ni luas juga, tapi apa beza tembereng dengan sektor? Kalau sektor ni dia dibatasi oleh dua jejari dengan satu lengkok. Tetapi kalau tembereng ni dia tak melibatkan jejari, tapi dia melibatkan dibatasi oleh satu perentas dan juga satu lengkok. Okey, itu namanya tembereng minor. Dia adalah luas di kawasan perentas dan juga satu lengkok. Sama juga untuk tembereng major, dia adalah bahagian yang besar. Okey, kawasan di bahagian yang lebih besar. Memakai perentas yang sama, okey, tapi lengkoknya adalah lengkok major. Okey, setakat ni faham tak? Faham. Faham eh? Okey, awak nampak tak skrin saya? Nampak. Nampak. Kalau tak nampak, bagi tahu eh. Okey, seterusnya dia kata kat sini diameter ialah perentas yang paling panjang bagi suatu bulatan. Okey, kenapa dia paling panjang? Okey, awak tengok ni ada satu bulatan. Okey, so sini adalah pusat bulatan. Kalau diameter, dia mesti melibatkan dua jejari. Ini jejari pertama dan jejari kedua. Okey, dia adalah perentas paling panjang sebab dia melibatkan hasil tambah dua jejari. Kalau perentas yang lain, kalau tengok dia kat sini, dia pendek. Kat sini pun dia pendek, tak sampai kepada dua jejari, tak sampai kepada pusat bulatan. Okey, mana-mana perentas yang tidak melalui pusat bulatan, maksudnya jarak dia lagi pendek daripada diameter. Okey, seterusnya untuk membina bulatan. Untuk yang A ni, nak bina bulatan ni saya rasa dah boleh skip sebab hari tu masa kita nak lukis poligon pun kita dah buat kan bagaimana kita nak membina bulatan. Betul tak? Betul kan? Maksudnya contohlah dia kata bina bulatan apabila diberi jejari 3cm dan berpusat O. Macam mana? Awak buka aja awak punya lukis tu 3cm dan buat bulatan. So jarum tempat yang awak letak tu, itu namanya adalah pusat. Pusat bulatan. Yang awak lukis tu namanya adalah lilitan bulatan lah. Okey, bina diameter yang melalui titik Q dalam bulatan yang berpusat di titik O. Bila soalan tu suruh bina, maksudnya bina ni awak memang kena pakai jangka lukis. Okey, kalau soalan tu kata lukis tak ada masalah ataupun lakar, tak payah pakai jangka lukis. Tapi bila bina, bina sahaja mesti kena pakai jangka lukis lah. Okey, ataupun kembali depends kepada apa yang dia nak lah. Tapi kalau diameter kita tak adalah pakai jangka lukis lah. Okey, sambungkan titik O dengan Q dengan garis lurus. Maksudnya langkah pertama awak kan kita dah buat pusat bulatan bertitik O.
Okey. Kemudian awak letak je mana-mana satu titik Q. Okey. Contohlah awak dah buat bulatan. Okey, pusatnya di sini. Awak pun tandakan sebagai titik O. Biasa pusat memang kita letak O lah, origin. Okey, lepas awak tanda je kat mana-mana titik Q. Letak kat sini pun boleh. Letak titik Q. Okey, kemudian apa yang perlu awak lakukan? Awak ambil pembaris. Okey, yang menghubungkan titik Q dengan titik O. Kena sampai lilitan di sini dan juga di sini. So, awak pun terus gariskan lurus. Tak kena pula pusat saya. Ha, sinilah. Okey, sebab tu dia kata lanjutkan garis itu sehingga menyentuh lilitan. Maka garis lurus melalui EQ dan pusat menyentuh lilitan ialah diameter. Seterusnya, yang tu senang eh. Untuk diameter senang. Untuk perentas, okey, awak tengok betul-betul. Untuk kita bina perentas, dia nak panjang perentas tu ialah 3 cm. Bina, dia nak 2 eh. Dia nak dua. Bina dua perentas dengan panjang 3 cm dari titik P pada bulatan. Okey, maksudnya dia nak panjang P kepada satu titik A, panjangnya adalah 3 cm. So, apa yang perlu kita lakukan? Dia kata buka jangka lukis pada pembaris dan ukur selebar 3 cm. Sekejap eh. Saya nak tengok buku baru awak kena lukis tak? Okey, ada perentas. So nanti dalam buku power up awak kena lukis tau perentas ni. Awak kena get ready lah dengan awak punya jangka lukis. Kalau tak ingat apa yang saya ajar, awak boleh rujuk buku teks lah. Ni semua dekat buku teks. Okey, apa yang perlu awak lakukan? Dia nak perentas tu 3 cm. Maka buka jangka lukis pada pembaris dan ukur selebar 3 cm macam biasa kita buat lah. Okey, letakkan hujung tajam pada jangka lukis pada titik P. Okey, maksudnya jarum jangka lukis awak tu letak pada titik P yang awak dah buka 3 cm tu tanda pada lilitan. Okey, bukan tanda di bahagian dalam tau. Bukan tanda di bahagian dalam bulatan, tanda pada lilitan. Maksudnya kita silangkan pada lilitan. Bila dah silang, tandakan tu sebagai apa-apa titik yang dia minta lah. Okey. Seterusnya, bila awak dah tandakan dekat situ, okey, apa yang kita perlu lakukan? Sambungkan titik P ke titik A yang telah ditanda pada lilitan. Okey, awak ambil pembaris daripada titik P ke titik A, awak gariskan. Okey. So, garis lurus ni lah yang mewakili perentas garis PA ni sepanjang 3 cm. Kalau tak percaya, awak boleh ukur baliklah. Tengok, jadi tak 3 cm. Okey. Seterusnya yang terakhir, kita nak bina sektor bulatan. Okey, sektor. Bila melibatkan sektor yang melibatkan ada dua je jari. Okey, kita ada satu bulatan. Okey, sektor kita melibatkan dua je jari. So, dalam dua jejari ni, yang dicangkum ni, kat sini kita akan bermain dengan sudut. Kalau satu bulatan, berapa sudut kita? Jumlah sudut? 360. Okey, 360. So, dekat sini nanti kita akan ada sudut lah. Kalau kat sini, sudut ni nampak kepada sudut apa? Tirus ke, cakah ke, apa? Cakah. Cakah ke ni? Sampai eh, cakah? Cakah lah kan? Okey, sudut ni lebih kurang dalam 100 lah, 100 darjah. Okey, so bagaimana kita nak lukis sektor dengan sudut 100 darjah? Okey, kalau kat sini dia nak sudut dia 60, dia nak berjari 2 cm. So, apa yang perlu kita lakukan? Pertama sekali, kita buat bulatan. Awak buka 2 cm, buat bulatan, besarnya 2 cm. Jejarinya adalah 2 cm. Kemudian dia kata dengan menggunakan protektor, tandakan satu titik. Oh, sorry. Okey, sorry eh. Mula-mula kita buat bulatan. Lepas tu tandakan pusat kita sebagai O. Okey, kemudian awak letak kat mana-mana titik. Dekat mana-mana lilitan satu titik A. Contohlah satu titik adalah A. Janganlah Yusah. Adik, tajam lah. Janganlah, tak boleh main gunting. Tak ada nak buat apa. Tak boleh, tak boleh.
Kejap eh. Okey, lepas tu apa yang kita lakukan dengan menggunakan produk tita? Yang ni awak kena buat garis lurus. Ifah biar. Ifah Kesara. Ni awak buat satu garis lurus, maksudnya kita buat jari-jari dia. Okey, ni kita nak gunakan sebagai tapak kita nak guna protector untuk cari sudut 60. Nampak ni? Bila awak dah buat garis AO. Okey, lepas tu awak ambil protector. Ambil protector, cari sudut 60 darjah. Okey, bila dah dapat sudut 60 darjah, kat sini apa kita nak? Kita tandakan di sini. Nak. Lepas tu, kita buat garis lurus. Maksudnya kita buat lagi satu je jari dia. Dah jadi sektor yang bersudut 60 darjah. Isah nak apa ni? Yang mainnya putih. Adik kejap lagi. Ifah janganlah. Okey, boleh tak setakat ni bagaimana kita nak membina bahagian-bahagian dalam bulatan? Boleh. Boleh kan? Senang je kan? Kalau awak tak faham, nanti masa nak buat kerja nanti kalau tak faham, tak ingat, okey awak boleh rujuk teks lah. Okey, kejap. Kejap eh. Iklan kejap. Okey. Dah letu daus. Kalau yang raka. Ah, okey sambung. Sorry. Okey, so kita tengok jom cuba 5.1 namakan titik O. Titik O apa Fidaus? Ha? Titik O ni apa nama dia? Apa? Ha? Pusat. Pusat apa? Pusat awak? Ha? Pusat bulatan lah. Okey, garis AOC. Izham? Garis AOC. Izham. Tak ada eh? Fata pila. Garis. Mana ada Izham ni? Ada. Izham, apa nama dia Izham? AOC. Garis diameter. Garis diameter. Okey, seterusnya AOB. AOB Syahir. Ini kalau masuk tu kena. Eh sorry, sektor AOB Syahir. Sektor apa? Dengkok. AOB. Sektor minor. Maksudnya AOB sektor minor. Tadi diameter kan? Okey, garis OE. Norsila ni siapa? Ah? Putih ni macam tu. Adam lah, Adam Haris. Garis OE. Sekejap, sekejap.
Mana Ego? A-O, A-A-O. O-A. Sudut eh Ego? Garis O-A. Garis O-A. Apa nama dia? Empat kali saya sebut tadi. Siapa lagi yang ada ni? Ada Aisyah. Aisyah Danish. Israf, cepat Israf. Oi. Oi. Ah? Ah, oi. Ah, oi. Garis jejari. Okey, garis jejari. Okey, lengkok AB. Lengkok AB. Adam Hafizuddin. Ke tidur juga? Yalah. Adam, cepat Adam Hafizuddin. Lengkok AB tu apa? Lengkok minor ke lengkok major? Adam, Adam. Ada cepat Adam. Dia pergi tandas. La ilaha illallah, dan pergi tandas pula. Okay, so lengkok AB adalah lengkok? Minor. Minor. Garis BC? Rentasan. Ah, rentasan. Pembereng. Garis bang, garis. Dia tak cakap kawasan berlorek. So bila garis BC namanya adalah perentas. Bila dia cakap kawasan berlorek BCD, barulah namanya adalah tembereng. Ya, tembereng minor. Okay, settle eh. So habis tentang bahagian-bahagian bulatan, kita nak masuk pula kepada sifat-sifat perentas. Sifat simetri perentas yang ni yang awak kena tengok betul-betul. Sebab kat sini nanti dia akan ada pengiraan, okay, yang melibatkan teorem Pythagoras dan sebagainya lah. Teorem Pythagoras dah belajar? Belum? Bukan form 1 ke teorem? Form 1 ada tapi dah tak ingat. Tak ingat. Yang ni lah, yang teorem Pythagoras dia melibatkan segitiga bersudut tegak. Ya pun. Maksudnya kalau contohlah sini adalah sisi A. Aduh, hai. Contohlah sini adalah sisi A. Sini B, sini C. C ni nama dia apa? Teorem Pythagoras. C ni namanya hypotenuse bang. Okay, so kalau kita nak cari panjang hipotenus, ia akan jadi C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ingat lagi tak? Kalau kita nak cari C sahaja, dia adalah punca kuasa 2 A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Contohnya, kalau kat sini A kita adalah 3. B kita adalah 4, kita nak cari C kan? Okay, so C adalah sama dengan punca kuasa 2, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So, sama dengan punca kuasa 9 tambah 16. Sama dengan punca kuasa 25. Sama dengan, jawapannya adalah 5. Ha, dia macam tu. Ini adalah yang melibatkan teorem Pythagoras. Kalau kita nak cari hypotenuse, sisi paling panjang dia adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kalau dia dah bagi awak C, okay, kita nak cari A. Contohlah kita nak cari A. Dia adalah punca kuasa 2, C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Cikgu. Ya. Yang kuasa 2 tu kena ada ke cikgu? Kena ada, wajib ada. Okay. Tu memang dia punya rumus dia. Tak boleh tak pakai kuasa 2. Mesti pakai kuasa 2.
Awak tak boleh tambah dulu 3 tambah 4 baru kuasa 2 pun tak boleh. Dia individu yang kuasa 2. Maksudnya kena settlekan 3 kuasa 2 dulu. Baru tambahkan 4, okay, dengan 4 kuasa 2 baru tambahkan. Okay. Sama juga kalau misal kata yang ni mesti settlekan C kuasa 2 dulu baru tolak dengan B kuasa 2. Dah settle kat dalam ni baru kita buat punca kuasa. Okay, so awak kena tahu bahawa C ni adalah hypotenuse. Macam mana kita nak kenal hypotenuse? Dia adalah sisi paling panjang dalam segitiga tersebut dan dia duduknya mesti bertentangan dengan kita punya sudut tegak. Ni, sudut tegak ni. Okay, so ini nanti dia akan keluar dalam soalan penyelesaian masalah lah untuk yang melibatkan perentas. Kan kita tengok. Okay, so kat sini kita tengok dulu. Dia kata, tahukah anda bulatan mempunyai bilangan paksi simetri yang tidak terhingga? Kerana sebarang garis lurus yang melalui pusatnya merupakan paksi simetri bagi bulatan tersebut. So apa yang awak faham tentang paksi simetri? Apa itu paksi simetri? Paksi yang tidak terhingga. Paksi simetri itu adalah satu garis, okey, yang membahagikan awak punya bentuk tu kepada bentuk yang sama besar. Contohlah, contoh kalau kita ada satu segitiga sama kaki. Okey, satu segitiga sama kaki berapa bilangan paksi simetri? Tiga. Tiga. Dia sama kaki. Kaki je yang sama kat sini. Sama satu. Panjang. Satu sahaja. Maksud, satu je bang. Maksudnya dia punya paksi simetri adalah daripada puncak kepada tapak di sini. Ha, bila awak lipat, dia sama besar. Okey, kat sini tak boleh jadi paksi simetri sebab panjang ni dengan panjang sini tak sama. Okey, lainlah kalau kita ada segitiga sama sisi. Maksudnya semua sisi sama panjang, baru kita boleh ada tiga paksi simetri. Yang ni satu, sesini dengan sini. Okey, kalau dalam bulatan, kenapa dia kata bilangan paksi simetri dia tidak terhingga? Sebab asal ada satu je garis lurus yang melalui pusat bulatan, maksudnya diameter lah. Okey, dia dipanggil sebagai paksi simetri. Bilangan paksi simetri ni tidak terhingga, memang kita tak boleh nak kira berapa banyak. Sebab dia uncountless lah. Okay, dia memang sangat, bukan uncountless. Dia memang sangat banyak. Okay, di mana-mana titik, okay, di mana-mana titik pada lilitan bulatan, kalau kita buat satu garis lurus yang melalui pusat bulatan hingga ke lilitan balik, okay, maka dia dikenali sebagai paksi simetri. Okey, so dia kata kat sini diameter sebuah bulatan merupakan satu paksi simetri macam kita dah buat tadi. Okey, yang ni awak kena tahu. Jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu. Jejari yang berserenjang. Apa maksud berserenjang? Kalau jejari tu memotong perentas pada sudut 90 darjah. Ni awak nampak yang biru ni kita ada satu perentas. Okey, kalau kita buat jejari daripada pusat bulatan ni, jejari kita buat dia berserenjang dengan perentas awak sudut 90 darjah, automatik jarak sini sama dengan jarak sini. Okey, contoh contoh. Okey, kita ada satu bulatan. Okey, saya ada satu perentas di sini, panjangnya adalah 6 cm. Kemudian saya buat satu jejari yang membahagi perentas awak, membahagi dua sama serenjang 90 darjah di sini. So boleh tak saya tahu jarak di sini? Jarak sini berapa bang? Tadi panjang AB adalah 6 cm. Okey, sini adalah titik, saya katalah titik M. Boleh tak saya cari panjang BM? AB tadi 6. Boleh. So berapa panjang BM? 3 cm.
Okey. Boleh faham tak? Boleh. Boleh eh, maksudnya kalau awak tengok satu bulatan tu ada perentas, lepas tu ada pula jejari. Okey, yang membahagi perentas awak pada sudut 90 darjah, bersenjang. Sudut 90 darjah, automatik jarak kiri kanan kiri kanan ni adalah sama. Nantilah. Okey, seterusnya pembahagi dua sama serenjang dua perentas bertemu di pusat bulatan. Okey, maksudnya contohlah. Okey, tadi kita ada satu bulatan. Alifah. Okey, so saya ada dua perentas. Satu di sini, satu kat sini. Okey. Satu kat sini eh. Okey, kemudian kalaulah saya contohlah, ini pun sebenarnya salah satu cara kalau kita nak buat pusat bulatan tau, sebab pernah keluar dalam satu PT3, tak ingat PT3 tahun bila, dia suruh awak lukis pusat bulatan. Dia bagi awak bulatan kosong je. Dia bagi bulatan kosong macam ni, dia suruh awak tentukan pusat. So awak tak boleh simply letak kat mana-mana eh. Tak boleh agak-agak je letak kat mana-mana. Salah. Dia ada cara dia sebab dia kena bina pusat bulatan. Soalan tu tak salah saya 4 markah tau untuk bina pusat bulatan. 4 ke 3 macam tu lah. Okey, caranya apa? Cara ni macam ni lah. Awak bina dua perentas. Tak kisah perentas awak tu kat mana-mana pun. Tapi make sure janganlah awak buat satu kat sini. Satu kat sini sama je. Selari pula. Tak nak. Nanti awak susah nak cari dia punya persilangan. So, apa yang perlu awak lakukan daripada bulatan yang kosong tadi? Bina dua perentas, satu kat sini ataupun satu di sini. Jangan bagi dia selari. So apa yang perlu awak lakukan? Awak buat dia punya, awak buat dia punya pembahagi dua sama serenjang. Okey, yang ni semua binaan tu awak dah belajar nak bahagi dua sama serenjang pada satu garis lurus kan. Okey, so bila awak dah buat, contohlah, jangan Naifah. Okey, awak buat kat sini. Bina, awak dah bina dapat 90 darjah di sini. Okey, kat sini pun 90 darjahnya adalah di sini. Okey, tempat persilangan antara dua pembahagi dua sama serenjang ni pada perentas awak, kat sinilah letaknya titik bulatan. Tepilah, ya Allah. Okey, sebab tu dia kata kat sini pembahagi dua sama serenjang dua perentas bertemu di pusat bulatan. Nampak? Ini perentas yang pertama, ini perentas yang kedua. Okey, kedua-dua pembahagi dua sama serenjang dia akan bertemu di pusat bulatan. Okey. Seterusnya dikata apa? Perentas yang sama panjang menghasilkan lengkok yang sama panjang. Contohlah, kalau kat sini kita kata perentas ni 3 cm. Okey, lengkok dia adalah 10 cm. Kalau kat sini pun perentas 3 cm, maka lengkok kat sini juga adalah 10 cm. Okey, semua ciri-ciri ni awak kena tahu sebab nanti bila dalam soalan penyelesaian masalah, dia akan gabungkan semua ciri ni yang untuk menyelesaikan masalah tersebutlah. Okey, seterusnya dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Dia kata dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan. Okey, contoh tadilah kita ada perentas 3 cm, kat sini pun ada 3 cm. So, jarak daripada perentas ni dekat garis serenjang dia ni, okey, kepada pusat bulatan sama dengan yang dekat sini. Okey, ni eh jarak sini daripada pusat bulatan hingga kepada perentas sini dengan sini, jaraknya adalah sama. Okey, tu dia punya sifat-sifat. Nanti kita tengok contoh soalan. Diamlah, abang tak dengar. Abang cakap. Okey, tengok soalan. Dia kata rajah di atas menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan garis MN ialah perentas. So, ni kita ada satu bulatan, pusatnya adalah di sini, MN adalah perentas. Okey, namakan paksi simetri bagi rajah ini. Apa paksi simetri bagi rajah ni? Zafran? Hello. Apakah nama paksi simetri bagi rajah ini? Nama aja dulu.
Macam mana nak bagi nama dia? Bagi nama daripada dia punya alfabet lah. Pakai huruf. Tadi kita dah belajar kan Pak Sis Metri bagi bulatan tu apa? Zafran? Ya, cikgu. Apa nama Pak Sis Metri bagi Raja ni? Pak Sis Metri bagi bulatan apa? Siapa ingat? Yang lain tolong. Ha? Apa dia? A O B. Okey, ingat eh, bila dia katakan namakan Pak Sis Metri bagi bulatan ialah diameter. So, awak carilah diameter pada bulatan di sini. Okey, diameternya adalah A, O, B. Ada lain tak? Ada. Apa dia lagi? E, O, Q. E, O, Q. Okey, maksudnya nama Pak Sis Metri dia ada dua. Kat sini AOB dan juga POQ. Okey, seterusnya dikatakan diberi OK. O sampai K jaraknya adalah 3 cm. Okey, dan NK, tengok betul-betul eh. NK kat sini jaraknya adalah 4 cm. Hitung panjang ON. Ha, kat sinilah yang saya kata kita kena guna teorem. Nampak eh? Kat sini dia bagi OK. Kita ada panjang di sini. Kemudian kita ada panjang di sini. Kita nak cari di sini. So ON ni namanya apa? Yang saya sebut tadi ON tu namanya apa? Dia duduk bertentangan dengan sudut tegak. Jari. Yelah, ON ni memang jejari. Tapi kalau kita melibatkan satu segitiga bersudut tegak, ON ni apa nama dia? Dia hipotesis. Bukan hipotesis. Itu sains bang. Ni hypotenuse. Bolehlah tu adalah bunyi sikit. Mula kat depan. Okey, namanya adalah hypotenuse. So, bagaimana kita nak mencari ON? Siapa ingat tadi saya sebut? Punca. Punca kuasa 2. Tiga kuasa dua. Sama macam contoh saya bagi tadi. So dia adalah punca 9 tambah 16. So dia adalah punca 25. Maka jawapannya adalah 5 cm. Ha, macam tu je kira dia. Okey, seterusnya namakan sudut yang sama saiz dengan sudut ONK. Mana sudut ONK? Okey, kalau dia bagi kat sini sudut ONK, maksudnya sudut tu terletak pada N. Okey, ONK maksudnya sudutnya adalah di sini. Okey, dia kata namakan sudut yang sama saiz dengan sudut ONK. Siapa nama sudut tu? KMO. KMO, pandai. Sudut KMO. Di sini eh. So, sini sudutnya. Okey, kenapa pula? Sebab sini jejari, sini pun jejari. Okey, maksudnya sebenarnya gambar rajah MON ni, okey, MON segitiga ni adalah segitiga sama kaki. Sebab kaki dia adalah jejari bulatan. Sini tak sama panjang eh. MN ni tak sama panjang.
So, disebabkan dia adalah segitiga sama kaki, maka sudut pada kakinya adalah sama. Okay, boleh faham eh? Boleh. Okay, tengok pula contoh tiga. Rajah menunjukkan sebuah bulatan dengan perentas MN yang berserenjang dengan jejari OP. Okey, kita ada perentas MN serenjang dengan jejari OP. Adakah panjang MS sama dengan panjang SN? Sama tak? Sama. Sama. Panjang sama. Sini sama tak dengan sini? Sama. Sama. Kenapa sama? Reason dia kenapa? Sebab jejari ini, jejari OP berserenjang. Berserenjang maksudnya menghasilkan sudut 90 darjah dengan perentas MN. Okay. Reason dia jejari OP berserenjang dengan perentas yang membahagi dua sama perentas itulah. Bila kita ada satu garis, contohlah kalau kita ada satu garis lurus, lepas tu kita buat pembahagi dua sama serenjang. Automatik sini dengan sini akan sama panjang lah. Okey, seterusnya jika jejari bulatan ialah 10 cm. Dia dah bagi jejari 10. OS. O sampai S adalah 8 cm. Hitung panjang perentas MN. Okey, cuba kira awak dapat berapa? Macam mana kita nak cari apa dulu? Sebelum kita nak dapat panjang-panjang ni MN, kita boleh cari apa dulu? MS. MS. Macam mana kita nak cari MS? Tolak. Sekurangan tolak. Okey, macam mana nak tolak? Dia adalah punca kuasa 2. Siapa tolak siapa? 10. 10 kuasa 2 eh. Mesti hypotenuse yang kena tolak sebab jejari bulatan akan sentiasa menjadi hypotenuse. Ingat tu. So, 10 kuasa 2. Tolaklah. Tolak 8 kuasa 2. Okey, tolak 8 kuasa 2. So, dapat berapa ni? Dapat 100. 100. Tolak. 16, 64. Okey, so 100 tolak 64 dapat berapa bang? Dapat. 36. 36. Punca kuasa 2, 36 dapat berapa? 6. 6 cm. Okey, dah siap ke? Belum. Soalan nak perentas MN. Awak baru cari MS. So, panjang MN ialah? 6 darab 2. 6 darab 2. So, sebab tu awak kena tahu sifat-sifat perentas. Okey, kalau ada satu garis apa jejari yang berserenjang dengan perentas awak, dia punya apa jarak dia sama panjang. So kat sini kita akan dapat 12 cm. Okey, senang kan? Boleh lah. Kan cuba suruh buat buku kan. Yang melompong pula. Okey, seterusnya Raja di sebelah menunjukkan dua perentas yang sama panjang. Okey, dia dah melibatkan dua perentas. Kita ada RS dan TU. Okey, POQ ialah garis lurus yang melalui pusat bulatan ni eh. POQ. Okey, garis lurus ni membahagi dua sama serenjang kepada dua-dua perentas. Okey, diberi OP sama dengan 5. So, kat sini 5 cm OP eh. Seterusnya RS sama dengan 24. Maksudnya panjang perentas RS adalah 24 cm. So, hitung panjang PR. Dia dah bagi RS adalah 24. Dia nak panjang PR. Dia nak panjang ni sahaja. 24 bahagi 2. Yes, 24 bahagi 2 dapat? 12. Okey, seterusnya dikata adakah lengkok minor RMS, lengkok ni RMS dan TNU. TNU adalah sama panjang. Sama tak? Sama.
Sama panjang. Kenapa dia sama panjang? Sebab? Sebab sama. Apa yang sama? Sama perentas. Sebab perentas dia sama panjang. Ingat perentas yang sama panjang akan menghasilkan lengkok yang sama panjang. Okey, hitung jejari bulatan. So, mana jejari tu? POQ. POQ? Macam mana pula jejari? POQ ni jejari? Oh, biar betul. Jejari mestilah daripada pusat kepada lilitan. OQN. OQ. OQN. OQN. Tak ada. RPS. POT. OT. OT. OT ya. Betul-betul pandai OT. So, awak boleh tambah satu garisan di sini. Okay. Nah, tak ada, tak ada. Ibu nak pakai. Okay, so bagaimana kita nak cari OT? Kan kesenang kalau awak buat dia, contohlah, Ifah terpilah. Sini kan kita dah ada 5 cm. Sini kita ada 12. So, awak buat satu jejari yang dekat dengan ni. Walaupun nilai dia sama, sama juga. Sini pun 5, sini pun 12. Boleh juga. Okay, so jejari sama ada awak nak buat dekat OT boleh ataupun awak nak buat dekat OR pun boleh. Dekat OS pun boleh. Dekat OU pun tak apa. Sebab semuanya adalah sama sahaja. Okay, so kita nak cari jejari. Let's say lah kita kata OR. So, OR adalah sama dengan? Punca. Punca? 12 kuasa 2. Tambah 5 kuasa 2. Okay, pandai. Tambah 5 kuasa 2. So? Tak 144. 144. Tambah 25. Tambah 25. Dapat? 169. 169. Punca kuasa 2, 169 dapat berapa? 8. 4, 1, 8. Mana boleh kau bagi 2 pula? Punca kuasa 2 lah bang. 13. 13. Tahu tak tekan calculator ke mana ni? Tahu. Cari je simbol punca kuasa 2 tu, masukkan 169, tekan sama dengan, awak akan dapat 13. Okey, setakat ni okey tak? Okey. Boleh. Okey, senang je.